di rumah gemar matematika, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Untuk kali ini kita akan membahas cara untuk menghitung diagram lingkaran dalam bentuk persen. Silakan disimak dengan baik, namun sebelumnya, jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Kita masuk ke pembahasan contoh soalnya. Diagram berikut menunjukkan pekerjaan orang tua siswa kelas 5 yang berjumlah 60 orang. Perhatikan di sini sudah ada gambar sebuah diagram lingkaran, di mana diagram lingkaran ini menunjukkan persentase jumlah orang tua siswa yang bekerja sebagai nelayan, kemudian sebagai pedagang, sebagai karyawan, dan juga sebagai petani. Dari data di atas, tentukanlah jumlah yang pertama yaitu nelayan, kemudian yang kedua pedagang, yang ketiga petani, dan yang keempat yaitu karyawan. Kita akan bahas satu persatu, kita mulai dari yang pertama yaitu nelayan. Kita akan hitung jumlah orang tua siswa yang mempunyai pekerjaan sebagai nelayan. Untuk catatan perlu diperhatikan karena ini merupakan diagram lingkaran persen. Untuk diagram lingkaran persen, satu putaran penuh ini besarnya adalah 100% ya. Jadi satu putaran penuh ini 100. Kita hitung nelayan. Di sini perhatikan nelayan besarnya 15% persentasenya. Maka kita hitung 15% dikalikan dengan jumlah datanya. Datanya di sini jumlahnya yaitu 60 orang. Maka kita kalikan dengan 60. 15% sama artinya dengan 15 per 100 dikali dengan 60. Kita hitung 15 dikali 60 hasilnya sama dengan 900 per 100. Sekarang di sini di bawah 100. Kita hitung 900 dibagi 100 caranya dengan menghilangkan 0 yang ada di atas dan yang di bawah. Sekarang menjadi 9 per 1. 9 dibagi 1 sama dengan 9. Maka jumlah nelayan atau jumlah orang tua siswa yang bekerja sebagai nelayan yaitu 9 orang. Masuk ke bagian kedua yaitu pedagang. Di sini pedagang yaitu 20%. Maka 20% dikalikan dengan 60. 20% sama artinya dengan 20 per 100 dikali dengan 60. Kita kalikan 20 dikali 60 sama dengan 1200 per 100. Kita hilangkan saja nolnya yang di atas dan di bawah. 12 per 1 atau 12 dibagi 1 sama dengan 12. Maka jumlah orang tua siswa yang bekerja sebagai pedagang berjumlah 12 orang. Berikutnya kita masuk ke bagian ketiga yaitu petani. Perhatikan di sini petani tidak diketahui besaran persentasenya. Namun di sini bisa kita lihat ada tanda siku. Ini merupakan seperempat bagian dari lingkaran. Jadi seperempat ya. Maka jika tandanya menunjukkan siku-siku atau seperempat dari lingkaran, maka ini besarnya adalah 25%. Dari mana kita dapat 25%? Itu kita dapat dari 100 dikali dengan 1/4. Karena ini kan 1/4 bagian, maka 100 dikali 1/4 itu hasilnya sama dengan 25. Ya. Jadi untuk petani ini besarnya 25% dikalikan dengan 60. Kita hitung 25% atau 25 per 100 dikalikan dengan 60. Kita hitung 25 dikali 60 sama dengan 1500 per 100. Kita tinggal hilangkan atau kita coret saja nol yang di atas dan di bawah. Menjadi 15 per 1 hasilnya sama dengan 15. Maka jumlah orang tua siswa yang bekerja sebagai petani yaitu berjumlah 15 orang. Berikutnya kita masuk ke bagian keempat yaitu menghitung karyawan. Perhatikan di sini karyawan juga tidak diketahui besaran persentasenya. Untuk petani juga tadi tidak diketahui persentasenya, namun kita bisa lihat tadi di sini ada tanda siku-siku. Nah, untuk karyawan di sini tidak ada tandanya ya. Maka kita hitung terlebih dahulu
persentase dari karyawan. Cara untuk menghitungnya adalah 100% dikurangkan dengan jumlah persen seluruh data. Jumlah persen seluruh data maksudnya adalah jumlah dari yang sudah ada, yaitu nelayan, pedagang, dan juga petani. Ini 100% dari mana? 100% ini kita dapat tadi dari awal sudah disebutkan bahwa satu putaran lingkaran persen itu besarnya 100 ya. Jadi itu kita dapat dari situ. Kita hitung 100% dikurangkan dengan jumlah persen seluruh data, maka kita jumlahkan nelayan 15% ditambah pedagang 20% ditambah dengan petani 25%. Kita hitung 100% dikurang, kita jumlahkan 15% ditambah 20% ditambah 25%. Hasilnya sama dengan 60%. Kita kurangkan 100 dikurang 60, hasilnya sama dengan 40. Sekarang sudah kita dapatkan persentase karyawan, yaitu sebesar 40%. Ini baru persentasenya, belum diketahui jumlah orang tua yang bekerja sebagai karyawan ya. Maka sekarang kita lanjutkan dengan menghitung jumlah karyawan. Kita hitung karyawan sama dengan 40% atau 40/100 dikalikan dengan 60. Kita hitung dengan cara cepat. Ini kita buang 0 di atas dan di bawah. Sekarang 40 dikali 6, hasilnya sama dengan 240/10. Atau kalian juga bisa hilangkan saja langsung yang di atas ini, 0 yang di belakangnya, dengan 0 yang ada di bawah sini menjadi 4/1, sama saja ya. Kita hitung 240/10. Kita hilangkan saja 0 di atas dan 0 di bawah. Sekarang menjadi 24/1. 24 dibagi 1 hasilnya sama dengan 24. Maka jumlah orang tua siswa yang bekerja sebagai karyawan berjumlah 24 orang. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang cara untuk menghitung diagram lingkaran dalam bentuk persen. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.